warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap konsisten ya, untuk prioritas di Kelurahan Kertasari masih seputar penanganan banjir. Ya, kemarin kita udah ngobrol dengan Dinas PU untuk tindak lanjut tandon ya, tandon yang rencananya ada di sebelah Cilegon Barat gitu, kemudian peninggian jembatan di dua titik gitu. Insya Allah kalau jembatan ditinggikan, kemudian normalisasi kali rutin dilaksanakan, insya Allah untuk bagian 26 RW itu tidak banjir lagi gitu. Selain itu Pak, yang menjadi skala prioritas ini ada apa, beberapa wilayah masih menjadi hak kompleknya gimana nih Pak? Itu salah satu kendala juga ya, cuman kemarin kita sudah konsultasi gitu, selama contohnya di Arga Baja itu kan fasos fasum masih milik PT Krakatau Steel. Kemudian saya sarankan pengurus RW-nya untuk minta izin ya ke Krakatau Steel, dan alhamdulillah surat izin itu keluar dari PT Krakatau Steel. Dan kita sarankan juga ke perumahan-perumahan yang ada di Kelurahan Kertasari untuk minta izin ke developernya gitu. Pak, untuk saran untuk masyarakat terkait DPW Kelurahan Pak, terutama penggunaan sarana Pak, sarana lingkungan warga yang 100 juta Pak, untuk RT ini RW seperti apa Pak? Ya, kami juga ucapkan terima kasih ya ke Pak Wali Kota Cilegon atas dana sarirannya 100 juta per RW, dan saya tekankan ke Pak RW, Pak RT ya, selaku pengguna anggaran itu untuk betul-betul menggunakan anggaran itu sesuai dengan prioritas yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Siap.